Pak Kombes. Loh, mantap bleh. Ini Bos Pasindan nih, baru nyampe Bos Pasindan. Aduh. Ya, sepedanya juga tukang jamu. Mambah sepeda tukang jamu. Dan mudah-mudahan ini bisa ngewes 15 kiloan dengan launcher ya. Ini pakai masih big brick. Gak lucu sih warna pink, tapi gak apa-apalah. Kita coba dengan upgrade baru ini. Apakah layak? Tapi lumayan juga. Si launcher. Saya pakai sepeda minion ya, ini Ponik. Mudah-mudahan kita ketemu sampai di Gadok. Lucu kan, pakai shipping. Dan dari sini kita belok ke kiri ya. Mudah-mudahan teman-teman ada yang nunggu di depan. Inilah lur jalur kita ke arah Simerta terus Gadok Bantarsari. Ini jalurnya. Ya, saya enggak tahu. Luar biasa ya. Inilah posisinya kawan-kawan, turun terus kanan kiri jurang. Nah, skip. Siap udah putar dulu. Iya, ampun lah. Ini Bos Pasundan nih, baru nyampe Bos Pasundan. Aduh, lihat sepedanya juga tukang jamu. Ambah sepeda tukang jamu. Jamu gendong. Aduh, ini tempat pinjam jamu tukang gendong rumahnya nih. Diculik nih. Aduh. Ini sepeda luar biasa. Angin.
fosil HP nih, calon HP. Ini calon HP. Nih bos bangunan nih, yang punya bangunan. Asli bener. Luar biasa. Ternyata dia pergi dalam kuning. Aku malah gue ya. Ayo teman-teman, ini saya hari ini pakai sepeda mini. Pakai PTU ya. Yang turun kadok tidak kuat turun, besok nyambang harus pakai daster. Yang laki-laki apalagi pakai MTB, sepeda lipat gak nyampe ke sini, kalah sama tukang jamu. Iya, saya tadi pakai sepeda jamu. Mantap ini. Dan cuma hanya 15 menit. Jadi kalian yang sudah MTB yang harganya mahal puluhan juta, minimal belasan juta, nggak nyampe gadok, pakai daster aja. Nyambel aja. Yang laki-laki nggak nyampe gadok, turun harus pakai daster. Ya, saya sudah memenuhi tantangan saya di YouTube saya. Kalau saya akan ke gadok dengan sepeda tukang jamu. Ini bukan persoalan sepeda, tapi persoalan seberapa kuat mental. Anda melakukan goesan dan mental yang tidak terkalahkan. Benar. Mantap. Salam tukang jamu, salam gue, salam dua pedal. Besok saya tantang tukang susu kedelai yang dari Lembang. Ini berapa? Ini nih. 8. 7. Kemarin saya tes dulu di rumah Pak Bobi, minta restu, bisa nanjak nggak? Karena saya berapa hari nggak ketemu, makanya saya kangen. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Review kemarin, kalau saya sampai ke Bantar Sari Gadok, ini adalah tanjakan terberat pakai sepeda mini. Tetapi apapun beratnya, apapun resikonya, sampai juga. Kalau Anda nggak bisa naik, ya berhenti, kalau masih berhenti masih nggak bisa turun pakai kolor. Pulang ke rumah jual, ganti e-bike aja, nggak usah pakai sepeda, pakai motor. Dan seperti biasa, saya sampai di tempatnya Bapak Suhuri. Ketemu lagi ya Be, yang keberapa kalinya. Dan saya selalu disuguhkan warung pisang goreng. Dan luar biasa, ada telur. Kentang dan iya cau. Cau udah letik-letik be ya. Kamari mah. Galo deh. Presenter kita ternyata ada di belakang sepeda jamu. Saya tungguin. Ini ada sepeda balap nih, dia enggak mau jalan-jalan. Ya. Biasa Pak Jitoli, Pak Jito, angkat dulu sepedanya dong. Set, ya, yeah! Luar biasa. Semangat. Mana para Sri Kandinya ini? Wih. Dang yang joglo. Luar biasa. Masa kalah sama sepeda tukang jamu ini? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Gak kalah sama sepeda jamu. Selamat datang. Akhirnya saya punya kawan banyak. Luar biasa. Pak Didi. Lu. Kamarnya tetangga. Dan saya teh, karena Pak Widi kemarin saya bilang ke gadok yuk, saya bilang kan. Nah, kita akhirnya kumpul semua. Luar biasa ketemu lagi. Ini ternyata sudah banyak para goeser-goeser senior kita.
yang sudah pada berkumpul di Gadok. Ini ketemu lagi Pak Didi, Pak Hamdan, ada Pak Bobby, ada Pak Jiwili, ada Bapak Toto. Mana atlet kita? Atlet kita nih. Dan ini atlet senior kita. Dan ini Master Hajar Bleh. Gimana Pak Master Hajar Bleh? Kuat syukur, nggak kuat ganti pakai daster. Terus? Wah, Pak Toto ternyata handphonenya baru. Di warung cendolnya Bapak Suhuri. Dan inilah unit-unit sepeda yang mampu menaklukkan tanjakan Gadok. Para rider kita, ini kita bukan cari balapan ya, bukan cari balapan, tapi cari sehat. Dan salah satu sehatnya dengan berolahraga, meningkatkan imunnya dengan olahraga, lalu dapatkan happy-nya. Dan ketika sudah berkumpul, nah, ngobrol-ngobrol inilah yang menjadi tambah imunitas. Nah, gimana menurut atlet kita nih? Bersepeda para senior-senior. Luar biasa ini. Luar biasa, Pak Didi. Luar biasa dalam usia di atas 50. Wiss. Kita tetap enjoy. Enjoy, yang penting enjoy. Hidup ini ya bermasalah yang lalu biarlah berlalu. Seiring waktu pasti akan berlalu. Betul Bleh? Hajar Bleh. Babe kita Mr. Hajar Bleh. Punya julukan Mr. Hajar Bleh. Ini Pak Kombes kita Dr. Haji Bapak Sugiono SHMH. Pantas kalau beliau disebut dengan Ketua ISI Sabang Subang. Luar biasa. Gimana be hari ini? Guesnya luar biasa. Warung Milo menanti di Gadok. Mantap, mantap, mantap. Ini udah kumpul semua ya kawan-kawan. Ini para penakluk-penakluk Gunung Cupu, tanjakan Gadok, Sajati, Sasapedahan, Jajan Timbel. Namanya memang semuanya serba kuliner. Jangan pulang sebelum kenyang. Asal oyek wetang wareg. Icik-icik tuh bunyi rantai. Selagi bunyi rantai, ya itulah icik-icik. Di bawah pimpinan Pak Kombes dan kawan-kawan, kita bersepeda bareng. Gimana Pak Kombes? Oh, mantap Bleh. Ajar, ajar. Luar biasa. Ada satu lagi di belakang sedang mengatur nafas. Dan mudah-mudahan, wah luar biasa kardionya, keringatnya luar biasa. Teman-teman, kita akan bersiap turun ya, sekitar sampai di bawah 7-8 kilo. Siap, ini Pak Yaya Jakaria. Goes, goes. Ini Bapak Toto Suwarto. Hajar Bleh. Hajar Bleh, wah diambil alih. Ini Bapak Bobby saya yang punya Bobcom. Siap, Basam. Nah, ini Pak Jito. Pak Jito toh. Kasih kendor. Siap. Ojo kasih kendor.
saya bersiap untuk pakai ini. Ada yang putus rantai? Kita turun dulu. Inilah fungsinya beregu. Ini ada yang putus rantai ya. Memang saatnya sepedanya diganti memang. Dia tadi udah nawar sepeda yang harga 8 juta, DP 4 juta. Inilah fungsinya beregu. Jadi kalau ada tim yang bermasalah, kita bisa saling menolong. Ya. Pak RW lagi dulu. Udah buang. Buang. Dibuang udah, buang. Menambah imunitasnya dengan cara kita ada yang harus tertawa dan itu bisa menaikkan apa namanya? Imunitas. Awas ada mobil, Pak. Harus ganti dus. Oke, pelan. Dan gimana menurut Babe Bobi sepedanya Pak Toto ini? Karena memang sudah expire, sudah waktunya diganti. Diminum pun jadi racun kalau obat. Iya, terus dibuang. Nah sekarang rantainya dibuang lah, itu yang baru. Apa sama sepedanya dibuang? Mengerikan, mengerikan. Iya. Ayolah. Ya, tanjakan ketiga. Ada mobil bak. Ternyata tadi rombongan baru pada naik. Sejati. RW menyerah, bukan menyerah karena orangnya, tapi karena spare partnya putus. Nuhun Kang, nuhun. Jazakallah. Sip. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena dengan demikian, channel ini akan terus berkembang. Terima kasih, dan sampai jumpa.